Sebuah kapal motor tanpa nama mengalami mati mesin di perairan Teluk Momere, Kabupaten Sika pada pagi tadi. Kapal ini mengangkut satu keluarga berjumlah 12 orang yang hendak mudik lebaran dari Pulau Kojagete menuju Pulau Sukun. Tim SAR gabungan yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi guna mengevakuasi para penumpang. Para penumpang yang terdiri dari 6 orang anak dan 6 orang dewasa ini kemudian dievakuasi menggunakan kapal SAR Rescue Boat 212 Momere menuju Pulau Pemana. Kami bersama Angkatan Laut Momere, Polair Momere, mengevakuasi salah satu kapal dengan GT3 dari Kojadoi menuju Pulau Sukun, di mana kapal tersebut berangkat pada jam 5 pagi dan ketika jam 8 pagi kapal tersebut mengalami trouble engine. Penumpang kapal tersebut dari Kojadoi menuju Pulau Sukun itu dalam rangka mudik lebaran tahun 2023 bersama pihak keluarga. Kapal yang mengalami mati mesin ini kemudian ditarik para nelayan menuju Pulau Pemana untuk diperbaiki. Tim SAR berharap warga selalu mengecek kelayakan dan kesiapan kapal sebelum beroperasi di lautan. Cita Sunatun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur.